biasa. Yang jadi pertanyaan itu bukan hanya kita, kenapa Rasulullah memilih Usama bin Zaid? Para sahabat juga bertanya-tanya. Ada yang memberanikan diri, sok paten dia datangi Rasulullah. Rasulullah, kenapa harus Usama bin Zaid yang dipilih jadi pemimpin? Masih banyak yang senior-senior, ya. Masih banyak yang lebih berpengalaman. Gitu. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada mereka, dulu pun ketika aku mengangkat Zaid bin Harisa, ya bapaknya si Usama ini, jadi panglima perang, kalian juga gitu. Padahal Zaid bin Harisa itu adalah orang yang layak untuk memimpin kaum muslimin ketika itu, untuk menjadi panglima perang. Dia layak. Dan dia adalah salah satu laki-laki yang paling aku cintai. Dan tentunya anaknya juga adalah laki-laki yang paling kucintai setelah ayahnya. Itu kata Rasulullah SAW. Nggak berani bantah. Rasul sih ngomong.